Berikut hasil pertandingan pekan ke-10, BRI Liga 1 2023, Senin 28 Agustus 2023, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, pekan ke-10, hari Senin, 28 Agustus 2023. Arema FC, menang 1-0, versus Persikabo, gol dicetak oleh Dedik Setiawan, di menit 30. PSM Makassar, menang 1-0, versus Persis Solo, gol satu-satunya di pertandingan dicetak oleh Kenzo Nambu, di menit 25. Berikut hasil pertandingan sebelumnya, BRI Liga 1 2023, pekan ke-10, hari Minggu, 27 Agustus 2023. Bali United, menang 2-1, versus PS Barito Putra. Berikut daftar klasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Madura United, dengan 20 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat kedua, Borneo FC, dengan 19 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Di peringkat tiga, Bali United, dengan 17 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat empat, Barito Putra, dengan 17 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat kelima, Rans Nusantara, dengan 16 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat 6, PSS Sleman, dengan 16 poin. Peringkat 7, PSIS Semarang, dengan 15 poin. Peringkat 8, Persebaya, dengan 15 poin. Peringkat 9, Dewa United, dengan 15 poin. Peringkat 10, PSM Makassar, dengan 14 poin. Peringkat 11, Persib Bandung, dengan 14 poin. Peringkat 12, Persija Jakarta, dengan 13 poin. Di papan bawah, di peringkat 16, Persikabo, dengan perolehan 8 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Peringkat 17, Arema FC, dengan perolehan 6 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Bayangkara FC, dengan perolehan 5 poin, hasil dari 10 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 9 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 6 gol. Dan Gustavo Tocantins, dari Barito Putra, dengan mencetak 6 gol. Peringkat ketiga, Stefano Lillipali, dari Borneo, dengan 5 gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak 5 gol. Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan 5 gol. Berikut daftar top assist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan 5 assist, serta Stefano Lillipali, dari Borneo, dengan 5 assist. Peringkat kedua, Witan Sulaiman, dari Persija, dengan 4 assist, serta ada Masjid Usman, dari Dewa United, dengan 4 assist, dan Matias Miar, dari Bayangkara, dengan 4 assist. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-11, BRI Liga 1 2023, hari Jumat, 1 September 2023. Persita Tangerang, akan menjamu Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Bayangkara FC, akan menghadapi Arema FC, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, hari Sabtu, 2 September 2023. Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Di jam yang sama, Rans Nusantara, versus Persik Kediri, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video. PSIS Semarang, versus Bali United,
jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.